Tiga pusat pemindahan kini dibuka di Kemaman, Terengganu berikutan kejadian fenomena ombak besar dan angin kencang di daerah itu semalam hingga merosakkan rumah penduduk. Sekurang-kurangnya 6 buah rumah penduduk Kampung Pantai Geliga Baru dekat Kuala Kemaman, Terengganu rosak teruk ditimbus ribut pasir. Malah ada yang musnah sama sekali. Menurut jurucakap Sekretariat Jabatan Pengurusan Bencana Daerah JPBD Kemaman, Muhammad Azri Syakri, seramai 70 penduduk daripada 13 keluarga ditempatkan di pusat-pusat pemindahan berikutan kawasan kediaman mereka turut terhakis dan berbahaya untuk diduduki. Tinjauan ke kampung terbabit mendapati sebahagian besar rumah penduduk terbabit musnah dan rosak teruk serta memerlukan pemulihan segera. Penduduk mendakwa hanya sempat menyelamatkan beberapa peralatan dan dokumen peribadi sahaja dalam kejadian itu semalam. Dalam masa pukul 6:30. Masa tempat tengok dia? Saya duduk dalam rumah. Mak duduk luar. Mak berjerit. Air naik dah. Di kabur. Air lacor naik dah. Saya pun tobik. Tobik kejut lah jadi. Jadi kejut saya potobik, siap, kemah, barang-barang kata. Lepas tu dalam pukul 7:30. Lepas tu naik sampai pukul 9, pukul 10, sampai pukul 12 tu baru dia suruh sikit. Suruh pun saya pun kira nak minuh lah. Tak boleh duduk lah. Ombok sekali ke pasir ni. Teruk. Masuk rumah. Entah dalam rumah ni. Jadi main dah. Jadi barang-barang jadi TV dengan PC juga selama. Yang lain habis lah. Macam almari apa. Rabuk habis lah. Kena air ni pasti bekam pula kira ni. Sekali ya. Air malah lah pukul 7:30 lah. Air naiknya. Sampai lah pukul 10. Puluh lah, opso air penuh. Kuat lah. Pokok pukul 9 balik. Selain rumah, kejadian ombak besar itu juga turut menyebabkan banyak pokok dan tanaman penduduk musnah. Mereka berharap pihak berkenaan dapat segera memberikan bantuan termasuk mendirikan semula kediaman di lokasi yang lebih selamat. Fenomena ombak pasang besar sejak semalam itu juga turut menyebabkan jalan yang menjadi laluan utama penduduk ke Bandar Dungun di Pantai Sura Dungun mengalami hakisan teruk. Sebatang jalan berhampiran pantai juga didapati hampir runtuh. Tinjauan kami mendapati hakisan sepanjang kira-kira 100 meter sudah mula menyebabkan tebing jalan runtuh. Dan keadaan tersebut boleh menyebabkan bahaya kepada pengguna yang sering berulang-alik menggunakan jalan berkenaan terutama pada waktu malam. Meskipun terdapat papan tanda amaran, pengguna masih menggunakan jalan berkenaan. Alasan mereka, tiada pilihan laluan alternatif. Ni teruk ni, tapi dulu tak ada macam ni. Tak ada macam ni dulu, tak ada lah walaupun... Kalau angin kuat pun tak ada macam ni lah. Cuma macam hujan, ombak-ombak gitu lah. Tak ada lah macam dia pukul jalan. Saya rasa kalau benda ni tidak ambil tindakan oleh pihak kerajaan, kata jalan ni mungkin akan putus. Kalau tengok di belakang kita ni, memang ada hampir-hampir dengan jalan tu. Malam tadi air pasang besar. Sekali ni air pasang besar. Jadi hakisan tu tambah teruk lah. Sebelum ni memang, tahun sebelumnya memang ada kisah dah. Tak ada, cuma tapi ombak besar lah. Ombak besar dah air melimpah atas jalan. Sementara itu, Jurutera Jalan Jabatan Kerja Raya Daerah Dungun, Nurul Hafizah Ramli berjanji untuk bekerjasama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran melaksana kerja baik pulih dalam masa terdekat. Satu lencongan sementara akan dibina di Jalan Sura Jetty bagi laluan alternatif ke Bandar Dungun.